Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bertugas daripada tahun 68. Sampai hari ini saya masih bekerja. Umur saya 69 tahun. Masih lagi laku. Alhamdulillah. Yang kedua saya perlu share adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Ini adalah tentang kasih sayang ibu dan bapa. Mungkin apa yang saya cakap ini seperti membuka pekung di dada. Tapi tidak mengapalah. Umur saya pun telah sampai ke tahap maghrib. Mungkin Isya. Okay. Saya mempunyai 11 orang anak. 5 perempuan, 6 laki-laki. Semuanya hebat-hebat. Semuanya sudah dapat ijazah. Mereka mempunyai rumah, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai suami, mempunyai kereta. Ada satu biji, ada dua, ada Mercedes, ada BMW. 6 bulan sekali, 7 bulan sekali. Tidak pun telefon saya tanya, ayah apa khabar? Tak. Saya balik daripada Alustar. Saya sampai ke KLIA. Saya telefon anak, saya barang banyak, tolong ambil saya dengan kereta. Ya, ya, saya datang. Saya tunggu sejam, dua jam tak datang. Saya naik bas, saya balik dengan bas. Saya sampai di KL Central, baru dia panggil ayah, saya ada di airport. Saya kata, tak apalah nak, ayah dah sampai. Yang saya nak share, saya tidak memarahi mereka. Saya tidak merahi, saya tidak mengkecil hati pada mereka, anak-anak saya. Saya kecil hati pada saya sendiri. Begitulah yang saya buat kepada ibu bapa saya. Begitulah saya buat. Saya ingat saya tak pernah cium tangan ayah saya. Tak pernah. Saya cium ibu saya pun saya ingat saya boleh bilang. Saya tak pernah beli pun kasut baju kepada ayah saya. Saya ingat itu. Padahal saya seorang pegawai. Sebab apa? Bukan saya tak mampu. Sebab saya take for granted. So itulah yang Allah telah bagi kepada saya sekarang ini. Itu belum lagi di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, dalam hadis, terlalu banyak berkenaan ibu dan bapa. Apa kita menyakiti hati ibu dan bapa, benda itu akan datang kepada kita semasa kita di dunia ini lagi. Saya harap kita mempunyai ibu, mempunyai ayah. Sayanglah.